komplek makam Maulana Maulik Ibrahim ya, yang ada di Gresik. Ini adalah makam beliau, bupati pertama Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Gus Ahmad Ridwan, yang juga salah satu kandidat di Provinsi Jawa Tengah. Sekarang berada di makam beliau, Waliullah yang pertama yang mensyiarkan Islam pertama kali di Indonesia atau Tanah Jawa, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau yang kita sebut dengan Sunan tertua, Sunan Gresik ya. Kembali menyapa sedulur semua, para zairin, para kaum muslimin, muslimat dimanapun anda berada, mari kita senantiasa terus menghormat dan sekaligus memuliakan para waliullah dari karomah-karomah beliau. Kita berziarah ini sekaligus mengajak kepada seluruh umat Islam di negeri ini, anak-anakku, adik-adikku semua, anak-anak sekolah, pelajar, mahasiswa, siapapun panjenengan semua yang berada, sempatkan diri untuk menghormat dan muliakan waliullah dengan cara menziarahi makam-makam. Insyaallah kita semua diberikan keberkahan, kemuliaan, dan mudah-mudahan kita dikabulkan apa yang tidak hajar kita, dijauhkan dari bala, dan kita berharap negeri ini, bangsa ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena kita semua adalah para santri-santri beliau, dan mari kita terus tebarkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Komplek pintu masuk Syekh Maulana Malik Ibrahim. Assalamualaikum ya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Subhanallah. Makam beliau ya. Muhammad Zain sama Pak Haji Ridwan di saking Bukit Jawa Provinsi Jawa Timur, bahwa saking Akala, saking Surabaya, jarak dari Dinas Sunan Giri atau Dinas Sunan Zain dan Pak Ampunten saat ini pun dari Don Ngertos ini, kalau ini pas pandemi ini selesai Pak Zain ini tetap selama kurang lebih 6 bulan kita tidak pun tidak langsung itu cuma buat lokal aja. Oh, ya, ya, mungkin jamaah sekitar. Mulai dibuka boleh? Apa? Dibuka lagi sekitar kurang lebih. Alhamdulillah pun mulai banyak saya ini. Sakit pun istoyo. Dari luar Jawa juga. Dari luar Jawa ya, tadi ada dari Batak Sawari. Dari Lampung, dari Banjarmasin. Secara singkat mungkin Maulana Malik Ibrahim beliau ini waliullah yang pertama, waliullah yang pertama di Jawa. Nun Jawa makanya yang pun dini gua ulo soalnya. Makanya itu kan nanti itu gitu. Beliau itu sing sebelah kanan. Paling kanan. Ya, yang sebelah sebelah terus yang tengah itu istrinya saya jadi Fatimah. Fatimah itu di sebelah Alif putranya Syekh Maulana. Oh, Syekh Maulana Mansur itu putranya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau belum menikah terus sudah meninggal. Akhirnya itu dari Syekh Maulana. Nah, Syekh Maulana Syekh Maulana. Kita tahu Sunan Giri insyaallah sampai sekarang masih ada. Sejarahnya beliau aslinya Kamboja kan? Iya, saya Kamboja terus pertama datang di desa Gresik di daerah Lerang, Lerang Manyar. Zaman pemerintahan Majapahit di daerah Manyar, Manyar di Serang ya, Manyar, Manyar. Terus beliau mendirikan masjidnya juga di sana. Biasanya kan setiap makamnya wali pasti pinggirnya masjidnya. Masjid. Nah, kalau beliau masjidnya di sana di daerah Lerang. Oh, di sini betul betul masjid. Soalnya beliau pertama datang itu di daerah Lerang, terus beliau membangun masjid dan pondok juga di sana. Oke. Okay. Selalu mendirikan pesantren. Beliau pas bapaknya. Ya alhamdulillah ini kalau sakit sejarah ini mawar Zairin nyaman gitu. Jadi alhamdulillah ini ada tempat sejarah atau besar ya. Dan kesehatan matur suwun nggih Kyai di sarung dan apa bertikan atau berkah.
Tersuwun. Nggih, sedulur, kalau ke Gresik, ke Jawa Timur, jangan lupa ziarah ke makam Syekh Maulana Ibrahim. Beliau adalah waliullah yang pertama, yang paling sepuh yang menyiarkan Islam di tanah Jawa dan sekitarnya. Luar biasa, ajak anak-anak kita, keluarga kita, anak-anak sekolah, kuliah, ya, saya kira perlu mendengarkan para ulia Allah yang menyiarkan Islam di Indonesia. Tetap kita adalah hamba Allah yang selalu cinta sholawat dan ziarah ke para wali Allah. Matur suwun, assalamualaikum.